Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini video perkenalan untuk Oppo yang terbaru, yaitu Oppo A95. Info untuk launchingnya ini tanggal 18 bulan ini ya. Jadi siap-siap buat teman-teman yang mau ganti handphone, yang mau upgrade handphone, pilih Oppo A95. Simak video ini dulu sampai selesai. Oh ya, untuk tes kamera, ini untuk Oppo A95. Untuk resolusi kamera depan ini resolusinya 16 MP. Dan untuk kualitas videonya sendiri ini di 1080 30 frame per second. Dan untuk resolusi kamera belakang ini resolusinya 48 MP. Adapun untuk kualitas videonya sendiri ini di 1080 30 frame per second, jadi belum support 4K. Dan untuk hasilnya seperti ini. Kita coba bawa ke luar ruangan hasilnya. Kayak gimana? Pas saya penasaran. Nah, hasilnya seperti ini. Ini menurut saya pribadi sangat rekomend ya. Untuk warna pun lebih enak ya untuk dilihat. Cukup stabil. Dan ini kalau misalkan menghadap sumber cahaya, hasilnya seperti ini. Ini untuk menyamping sumber cahaya. Dan ini untuk membelakangi sumber cahaya. Oke. Dan sekarang kita coba untuk recording kamera belakang. Oke, dan ini dia untuk perekaman kamera belakang. Untuk resolusi videonya sendiri saya aktifkan di 1080 30 fps. Kita hadapkan ke matahari, hasilnya seperti ini. Kawan. Kita cek untuk fokusnya ini cepat ya tuh, dapat banget. Dan sekarang kita untuk tes kestabilannya. Ini saya tidak menggunakan tripod ataupun mic eksternal seperti biasa. Jadi coba tirai ya teman-teman, ini untuk kualitas audionya lebih jelas atau enggak. Kita lihat untuk detail daun. Sekarang kita coba untuk ke dalam ruangan. Jadi hasilnya seperti ini kalau misalkan di dalam ruangan. Kita zoom ya coba. Ini sampai 10 kali zoom ya. Oke. Sekarang kita tampilkan untuk hasil foto kamera depan dan kamera belakang. Video ini hanya perkenalan saja. Oke.